Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi di tempat usahanya langganan saya. Dan tadi saya nemu ini ya, potongan kuku ya. Tapi tadi ketika saya pakai kok nggak landep ya, nggak tajam ya, kurang tajam gitu ya. Maka kebetulan kok di sisi yang lain saya nemu bungkus rokok dan saya ambil kertas aluminium foilnya ya. Dan saya punya ide, saya biasanya menajamkan gunting itu menggunakan kertas aluminium foil dari bekas rokok ya. Maka saya mau buat percobaan ya. Kalau gunting bisa menajamkan, apakah potongan kuku juga bisa menajamkan? Maka saya lakukan begini, yaitu menggunting kertas aluminium foil ini. Kalau seandainya bisa tajam, nanti kawan-kawan di rumah itu bisa menirunya. Kalau punya potongan kuku kok nggak tajam, bisa menggunakan dan memanfaatkan kertas aluminium foil pada rokok bekas ya. Oke, ini kurang banyak, 1 menit lagi. Masih kuat kan merekam 1 menit lagi? Oke, 1 menit lagi. Knalpot bocor pun itu solusinya pakai kertas aluminium foil. Percaya nggak percaya, motor saya di rumah itu bolong ya, bolongnya itu segini, itu saya sumpel dengan kertas aluminium foil, kemudian saya tutup, kemudian saya ikat dengan kawat dan berhasil, dan nggak berbet lagi suaranya, jadi kayak udah dilas, padahal belum dilas sama sekali. Itu sudah saya tambal, saya sumpal lebih dari 1 bulan ya, bahkan mungkin lebih, bahkan kayaknya saya ingat itu 2 bulan ya. Oke, ini sudah saya buat ini ya, buat nyokot-nyokotin kertas aluminium foil dari kertas rokok. Sekarang saya gunakan untuk motong kuku ya. Coba tadi dikukur di tangan ya, perbandingannya ya, coba.